Kesebelasan pemain terbaik Liga 1 pada pekan ke-12. Menggunakan formasi 4-3-3. Di posisi kiper diisi oleh Muhammad Riyandi dari klub Persis Solo. Bek tengah diisi oleh Silverio Junio dari klub Borneo FC. Dan Kudela dari klub Persija Jakarta. Di posisi bek kanan diisi oleh Rahmat Irianto dari klub Persib Bandung. Sedangkan di posisi bek kiri diisi oleh Firza Andika dari klub Persija Jakarta. Gelandang bertahan diisi oleh Mahler dari klub Madura United. Sedangkan di posisi gelandang serang sebelah kanan diisi oleh Messi Duru dari klub Persis Solo. Dan gelandang serang sebelah kiri diisi oleh Marwoka dari klub Trans Nusantara. Di posisi winger sebelah kanan diisi oleh Egi Maulana Fikri dari klub Dewa United. Sedangkan di posisi winger sebelah kiri diisi oleh Lulin Harais dari klub Madura United. Posisi striker diisi oleh Ramadan Sananta dari klub Persis Solo. Pelatih terbaik Liga 1 pada pekan ke-12 dipilih yaitu Eduardo Almeida dari klub Trans Nusantara.